Halo teman-temanku, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Bunda di channel Nuzula Dea. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan dalam keadaan baik ya. Nah, di Sabtu malam ini Bunda kembali upload video. Dan kali ini masih tentang kegiatan ibu rumah tangga yang gak ada habisnya ya. Nah, yang pertama Bunda mau refill tisu dulu. Ini tuh kotaknya lucu banget, modelnya kayak radio lama gitu ya Bun. Nah, dan warnanya juga biru loh. Ini tuh ada varian warna biru, hijau, dan pink. Bunda beli di Shopee, nanti linknya ada di Despok ya. Nah, ini udah Bunda isi, lalu Bunda tutup. Nggak Bunda isi penuh-penuh ya, supaya nggak kepenuhan aja. Nah, udah selesai, lucu banget ya tisunya. Oh iya, Bunda ucapin terima kasih ya untuk teman-teman yang udah klik video ini. Selamat menonton. Jangan lupa tonton sampai habis, like dan komen. Nah, ini Bunda mau lihat dulu di rak bumbu Bunda. Ini tuh udah habis semua ya, saus-saus, kecap-kecap. Terus ada apa ini? Lada hitam dan lain-lain. Ini ternyata udah habis semua. Mau Bunda refill. Sekalian Bunda mau bersihin itu rak bumbu, dan Bunda juga mau ubah-ubah posisi. Nah, untuk Royco, terus apa kaldu-kalduan gitu, garam juga pada habis nih kayaknya. Janjian ya, habisnya tuh barengan gitu loh. Nah, ini sekalian Bunda turunin semuanya dulu karena ini tuh udah berdebu. Tuh kan, lihat ya Bun, udah berdebu banget. Ini toples-toples juga Bunda turunin. Nanti sekalian Bunda lap-lap. Nah, ini Bunda sikat-sikat dulu karena ini tuh di bawah banyak perintilan ya Bun, jadi nggak bisa disulak langsung gitu. Oke, selanjutnya Bunda mau cuci-cuci dulu untuk botol sama toples-toples bumbunya. Nah, ini tuh kecapnya tinggal dikit, tapi mau Bunda cuci aja langsung. Ini sausnya habis karena udah lumayan lama ya Bun, udah sebulan lebih gitu, hampir 2 bulan malahan. Nah, ini untuk tempat Royco, terus tempat kaldu jamur, tempat garam, ini juga Bunda cuci semua, jadi nanti biar bersih gitu. Yang salfok sama barang-barang serba biru Bunda nanti bisa aja dicek di deskripsi box Bunda ya, linknya udah ada di situ. Yang mau samaan langsung aja deh cus. Nah, ini Bunda cuci-cuci dulu, cucinya biasa aja ya, pakai spons biasa. Jadi ini tuh jarang Bunda cuci, makanya ini Bunda cuci biar sekalian bersih gitu loh Bun, karena biasanya tuh isi ulang gitu ya. Ini mumpung habis semua dan barengan, jadi Bunda cuci. Ini udah hampir 2 bulan kayaknya ya. Nah, untuk tempat saus ini tuh agak orange gitu, mungkin karena warna sausnya gitu ya. Untuk tempat kecapnya alhamdulillah masih putih. Nah, ini kalau udah bersih baru Bunda gosok pakai sikat dotnya cuma. Nah, udah deh, langsung Bunda taruh di rak piring, nunggu kering ya. Nanti setelah itu baru Bunda refill untuk perbumbuannya. Oh iya, sambil cuci-cuci Bunda mau sapa-sapa dulu bunda-bunda di rumah. Bunda-bunda dari mana aja nih? Langsung absen di kolom komentar ya. Nah, ini udah selesai untuk cuci-cucinya. Lanjut Bunda mau unboxing paket. Kira-kira apa ya isinya? Dan seperti biasa Bunda tuh beli di Shopee ya. Ini tuh packingnya pakai kardus gini, jadi aman. Dan ternyata isinya Bunda beli pasta gigi, beli saus jawara. Terus juga beli apa ini ya, pembersih kaca, ini yang mereknya Sunlight. Nah, yang pertama Bunda beli Pepsodent, ini tuh pasta gigi gitu. Terus Bunda beli kaldu Royco rasa sapi sama Royco rasa ayam. Nah, untuk Royconya Bunda beli 2 ya. Dan untuk kaldu tuh Bunda sukanya pakai Royco sih. Nah, untuk ini pembersih kaca, ini tuh mereknya Sunlight. Dan Bunda juga beli saus jawara. Bunda tuh suka banget belanja di Shopee karena selain harganya yang murah, di Shopee tuh sering banget ada promo ya. Nah, sekalian Bunda mau ambil
stok-stok saus yang ada di storage-storage-nya Buna nanti sekalian Buna refill. Oh iya, Buna mau ingetin, jangan sampai kelewatan hari puncak 88 pesta diskon supermarket. Bakalan ada gratis ongkir 0 rupiah, terus juga ada diskon 88% dan juga ada gratis sembako loh. Dan ada voucher countdown mulai tanggal 7 Agustus. Wah, malam ini ya, pukul 21 waktu Indonesia Barat, langsung aja cek link di deskripsi box Buna. Nah, lanjut lagi, Buna mau refill susunya Juna dulu karena ini tuh udah habis. Dan teman-teman tahu sendiri ya, Juna itu usianya udah 2 tahun dan dia minum susunya tuh sekarang kuat banget karena dia nggak minum ASI. Emang boros banget sekarang tuh, satu hari tuh bisa sampai 8 botol gitu loh Bun. Nah, udah selesai refill susunya, Buna siapin tisu karena Buna mau refill perbumbuan. Yang pertama Buna refill kecap. Buna pakai yang kecap sedap karena tuh ada kemasan yang gak terlalu besar gitu, jadi pas deh langsung masuk botol semua. Nah, ini kecapnya udah masuk, cantik banget ya botolnya. Buna tuh beli botolnya di Metro Kampus ya, dan Buna juga belum nemuin link Shopee-nya, jadi untuk teman-teman mohon maaf Buna nggak bisa bagi link. Nah, lanjut untuk tempat sausnya, ini tuh agak orange gitu ya tempatnya, tapi nggak apa-apa lah, ini bakal Buna bikin untuk tempat saus terus. Nah, untuk saus Buna tuh pakai Del Monte karena tuh rasanya tuh enak ya, beda sama saus-saus lain gitu loh. Dan ini udah penuh, langsung aja Buna tutup. Yeay, bagus banget ya, ini tuh botolnya tuh besar dan praktis banget. Lanjut, Buna mau refill kaldu ayam dan kaldu sapi. Nah, ini Buna taruh di botol yang sama, tapi gak apa-apa ya, belum ada stiker bumbunya gitu karena Buna tuh belum bikin. Dan kenapa gak Buna bikin? Karena bumbunya Buna tuh cuma sedikit ya, cuma ini-ini aja, jadi belum niat bikin stiker bumbu. Lanjut, Buna mau masukin ini yang kaldu sapi ya. Buna suka banget pakai Royco karena apa ya, ya rasanya lebih enak aja di lidahnya keluarga Buna tuh. Nah, untuk yang tanya kok nggak ditulisin terus nanti bedainnya gimana, ini tuh gampang banget. Untuk yang kaldu sapi tuh lebih coklat dan untuk yang kaldu ayam tuh lebih putih, jadi ya cuma ini aja bumbunya Buna tuh. Nah, lanjut lagi, ini toples bumbunya, apa ya ini ya, tempat bumbunya gitu, ini Buna pasang dulu tutupnya. Dan masangnya tuh juga gampang tuh seperti ini. Lanjut, Buna refill untuk garam. Buna pakai garamnya tuh Refina ya, yang halus. Buna tuh sebenarnya sukanya yang kasar, tapi tuh kalau kasar tuh harus cari di pasar atau di warung sayur gitu ya. Kalau yang halus tuh di Indomaret ada, di swalayan ada gitu. Nah, lanjut, Buna refill juga untuk kaldu jamurnya. Buna pakai Totole karena ini tuh sedep ya Bun, apalagi untuk Juna itu aman. Jadi kalau masak untuk Juna nggak pakai Royco, pakainya kaldu jamur. Yeay, alhamdulillah udah beres. Lanjut, Buna menyusun bumbu-bumbunya. Ini ada kemiri, Buna taruh paling pojok aja. Terus kaldu jamurnya Buna taruh di tengah. Lalu ada garam, Buna taruh di pinggir. Nah, itu bukanya tuh gampang banget ya, tinggal gini-gini aja, dipencet aja gitu. Dan yang paling Buna suka tuh warnanya biru dong. Nah, untuk di bagian atasnya Buna taruh kaldu ayam dan kaldu sapi. Terus juga ada toples, apa itu ya, merica. Nah, jadi cuma ini bumbu-bumbunya Buna tuh, jadi nggak pusing, nggak bingung, walaupun nggak ada tulisannya. Nah, lanjut lagi, untuk yang di keranjang ini Buna taruh saus, kecap, terus juga ada saori yang saus tiram dan lada hitam, juga saus tomat. Nah, ini jadi baru semua ya, baru aja Buna ambil di storage tadi. Terus juga ada saus jawara, ini tuh enak banget. Terus ada bon cabe. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, untuk keranjangnya ini Buna taruh di samping bumbu supaya ada
suasana baru gitu ya di dapur, biar nggak bosen gitu. Nah, lanjut untuk toples-toplesnya, Bunda taruh di sebelah sini. Karena awalnya tuh ada di pojokan gitu ya, jadi Bunda taruh tengah sekarang. Nah, ini tuh toples gula, terus toples apa refill-refillan yang masih gitu, sama gula jawa. Ini tuh mereknya Tupperware ya Bun, yang pada tanya. Nah, untuk di sebelahnya Bunda taruh blender aja supaya tambah manis, dan di bawah tuh nggak kepenuhan gitu ya. Yeay, udah seperti itu. Lanjut Bunda mau masak nasi dulu ya. Jadi nanti Bunda tuh sekalian mau masak gitu, tapi masaknya cuma simpel aja kok. Nah, ini Bunda ambil berasnya. Bunda tuh kalau masak nasi tuh ya cuma sedikit-sedikit aja, karena ayah makannya tuh cuma sore malam gitu loh Bun. Jadi ya disesuaikan sama kita yang makan aja. Nah, ini Bunda cuci dulu berasnya ya. Bunda biasa cuci beras tuh 3 kali. Kalau teman-teman tuh berapa kali sih? Kemarin tuh ada yang komen kalau cuci beras tuh cuma sekali atau 2 kali aja, karena biar enggak menghilangkan kualitas gitu. Tapi kalau Bunda tuh yang penting bersih aja gitu, biasanya sih 3 kali. Nah, ini udah cuci berasnya, lanjut Bunda lap dulu dan Bunda masukkan ke magicom. Nah, ini tuh magicomnya cantik banget, Bunda suka. Ini merknya Bolde yang udah Bunda unboxing kemarin ya. Dan jangan lupa pencet cook supaya mateng. Nah, udah Bunda sorongin lagi untuk lacinya, lanjut Bunda refill untuk tepung bumbu, karena tuh kemarin udah habis. Untuk tepung bumbu ini Bunda tuh awet banget ya, bisa sampai 1 bulan lebih, bahkan 2 bulanan gitu. Untuk segini ya, segini tuh masih, pokoknya Bunda tuh masak tuh nggak setiap saat gitu loh. Jadi kalau sehari sekali sih Bunda pasti masak, karena kan ayah tuh makannya cuma sore malam aja. Kalau pagi ayah dan Bunda sarapannya di luar, di kantor gitu Bun, siang juga, jadi sore malam gitu makannya di rumah. Lanjut Bunda refill dulu untuk minyak gorengnya. Jangan self-fork, untuk minyak gorengnya ada tulisan harganya ya, itu ambil di warungnya mama kemarin waktu kesana. Nah, ini Bunda elap dulu karena tadi agak tumpah untuk minyaknya. Dan yang salfok sama botol minyak ini tuh Bunda beli di Usupso waktu itu, dan di Shopee nggak ada yang model kayak gini ya. Oke, udah selesai. Bunda mau rebus ceker ayam dan Bunda mau bikin ceker balado. Nah, ini tuh cekernya tuh segini tuh cuma 6.000 aja. Bunda udah beli kemarin-kemarinnya itu ya. Bunda rebus dulu sampai empuk. Nah, sambil nunggu cekernya tuh empuk, ini Bunda mau ceplok telur dulu. Jadi Bunda mau bikin telur balado, tapi nanti cekernya juga Bunda balado ya. Jadi ya jadi satu aja lah biar hemat waktu gitu. Karena Bunda tuh pengen bikin ceker balado, tapi ayah pengennya telur. Jadi ya udahlah, Bunda bikin sekalian aja telur balado dan ceker balado. Nah, untuk telurnya sendiri Bunda tuh goreng 3 aja, cuma 3 buah itu, supaya nggak mubazir ya Bun, karena besoknya tuh pasti udah nggak kemakan, jadi biar habis malam ini gitu. Nah, untuk bumbu-bumbu ini Bunda blender. Bunda pakai cabai, terus bawang merah, bawang putih, udah itu aja Bun. Bunda tuh nggak bisa masak yang susah-susah, jadi ya cuma ini aja. Bunda tambahin minyak goreng supaya agak melumat gitu, jadi nggak kaku banget gitu ya Bun. Nah, ini Bunda pakai blender dari Cosmos, ini tuh cantik banget warnanya biru. Ya, harganya juga bagus ya, ini di Shopee. Nah, kalau udah halus,
aja Bunda siapin yang lain. Nah itu jadi bumbunya tuh halus ya Bun. Dan Bunda siapin tempe, Bunda mau goreng tempe aja. Bunda kasih tepung nanti. Dan Bunda cuma bikin segini aja Bun. Ini Bunda iris tipis-tipis banget. Nah jadinya 5 buah. Ini tuh cukup banget ya untuk makan semalam. Dan ini Bunda ambil tepung serbagunanya. Dan Bunda tuh gak punya tepung-tepung yang apa, tepung beras, tepung terigu gitu Bunda gak punya. Kecuali kalau mau ada acara apa butuh itu baru Bunda beli. Kalau untuk hari-harian Bunda tuh sukanya pakai tepung serbaguna aja. Nah ini Bunda tambahin kaldu ayam. Terus udah deh Bunda masukin tempe. Udah Bun, gitu aja Bun. Kita sebagai apa ya, sebagai ibu rumah tangga, apalagi ibu-ibu pekerja, kalau kita sempat masak, apalagi masak simpel, nggak apa-apa. Nggak usah minder, nggak usah takut. Yang penting sama-sama aja. Kecuali kalau hari libur, gitu Bunda pengen masak yang agak berat gitu. Jadi yang penting nggak mengganggu dan nggak apa ya, nggak ribet gitu loh Bun. Jadi ya sama-sama enak aja. Nah ini Bunda goreng tempenya. Jadi cuma gini aja ya Bun. Emang simpel banget kalau masak tuh. Dan alhamdulillahnya ayah tuh suka banget masakan-masakan yang oseng-oseng, terus balado, terus sop gitu Bun. Jadi nggak yang susah-susah amat gitu. Dan Bunda juga bisa masak tuh baru-baru aja setelah menikah ya Bun. Jadi sebelum nikah tuh Bunda sempat belajar sama temennya Bunda. Jadi ya masaknya masih yang ringan-ringan aja. Untuk tempenya udah selesai, langsung Bunda plating. Nah udah, Bunda langsung aja siapin baladonya. Ini Bunda tumis untuk bumbu-bumbunya tadi. Bunda pakai wajan ini juga ya Bun, jadi supaya irit, nanti cucian keringnya tuh nggak banyak. Nah lanjut Bunda bumbui pakai kaldu sapi, pakai garam, pakai kecap, dan pakai gula. Sama Bunda tambahin saus tiramnya sedikit ya. Nah ini tuh simple banget untuk bunda-bunda yang baru belajar masak. Ini tuh cocok banget, bisa deh dicoba. Kita bikin balado, kita bikin oseng. Terus kalau mau bikin masakan lain tuh Bunda biasanya tuh browsing, lihat-lihat di YouTube, di internet, seperti itu. Nah ini cekernya Bunda masukin, sama telurnya juga udah Bunda masukin. Nah jadinya seperti ini nih. Ini tuh enak banget, apalagi makannya pakai nasi hangat sama bawang goreng gitu, enak banget. Dan ini udah selesai ya Bun, langsung aja Bunda plating untuk ceker dan telurnya. Jadi menu malam ini tuh cuma seperti ini, sederhana tapi alhamdulillah nikmat. Nah karena ayah tuh belum pulang ya, jadi ini nanti gak langsung dimakan, tapi Bunda simpan dulu di rak lauk ya. Nah ini tuh sambelnya tuh pedes banget. Yeay, alhamdulillah udah selesai. Ini langsung aja Bunda susun, Bunda taruh di rak serbaguna ini. Ini tuh cantik banget, warna biru ya pastinya. Oh iya bunda-bunda, terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Semoga selalu bermanfaat dan menghibur teman-teman semua. Dan selamat berakhir pekan ya. Semoga kalian bahagia selalu. Wassalamualaikum.